Menghindari banjir di Kampung Lalang Medan, warga terobos jalur tol Sei Semayang Binjai. Akibatnya terjadi penumpukan kendaraan di pintu tol Sei Semayang Binjai. Pengendara motor terpaksa terobos jalur tol disebabkan jalan lintas Sumatera Binjai, Medan terendam banjir di Kampung Lalang Medan, Jumat pagi, tanggal 4 Desember tahun 2020. Warga yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan, rata-rata yang berusaha masuk ke jalur tol dikarenakan bekerja di Kota Medan. Dari Medan, Tim B News TV melaporkan. B News TV.